semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau makeover wardrobe atau ruangan penyimpanan baju aku dan DIY untuk bikin gantungan tas sama mau haul drawer dari Shopee. Ini pesanan yang pertama dari Shopee, yaitu bedside table round diameternya 30 cm, warnanya putih. Setelah aku unboxing, ternyata ada bagian yang belum terpasang, jadi aku harus masang. Aku lagi pasang paku untuk kakinya bedside table. Udah jadi deh mejanya. Kemudian yang kedua, aku ada pesen drawer, dia ada 4 lacinya, juga dari Shopee. Ini udah terpasang sih semuanya, tinggal masang kakinya aja. Drawernya juga kakinya udah terpasang. Dan sekarang kita mau lanjut ke DIY. Jadi ini adalah sketsel atau partisi ruangan. Bahannya dari rotan sintetis. Ini udah lama, ada bagian yang rusak, yang lepas. Aku betulin dulu, aku mau tembel pakai paku. Nah, setelah itu untuk bagian-bagian yang warnanya agak pudar, aku semprot pakai pilox warna putih. Nah, kalau sekiranya warnanya sudah rata, kita tunggu ya sampai kering. Setelah itu, kita pasang hook untuk menggantungkan tas. Pertama-tama, kita bor dulu pada bagian-bagian ujung.
Lalu setelah itu kita pasang hooknya, yaitu dengan dibautkan di lubang yang udah dibor tadi. Masang hooknya agak sedikit dikencengin. Dan kalau udah, kita pasang lagi di bagian lain untuk menggantungkan tas, topi, dan ikat pinggang. Dan ini dia hasilnya. Dan untuk wardrobe-nya yang beli di Shopee, ini ukurannya panjang 60, tingginya 80, dan lebarnya ke dalam 30. Video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.